Oke sobat nyangut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Dan kali ini kita akan buat video tentang cara menggunakan lure pensil. Nah, ini dan ini pensil Yojuri. Kita akan perlihatkan bagaimana cara menggunakan lure pensil, cara menggerakkan rodnya ya. Dan rodnya saya pakai rod Jackvision. Ini Jackvision Black Jack series premium dari Jackvision, dan reelnya Shimano Chronac. Oke. Dan sebelum itu pastikan kalian sudah klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus. Dan yang pertama-tama kita tinggal lempar seperti ini. Nah, lihat ya. Ini cara menggunakannya seperti ini. Kita sentak-sentak sambil kita gulung sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Dan lurnya pun akan bergerak seperti ular. Pelan-pelan saja ya. Nah, seperti ini. Tuh. Sentak, gulung, sentak, gulung. Cuman gulungnya sedikit-sedikit. Nah. Stabil ya actionnya tuh. Sekali lagi. Jadi kita harus stabil sentakan sama gulungan kita. Sentak gulung, sentak gulung, sentak gulung, sentak gulung. Seperti itu ya. Dan kalian juga bisa menggunakannya seperti ini. Nah, 3 kali 3 kali ataupun 5 kali 5 kali. 1 2 3 diam dulu, 1 2 3 diam dulu, 1 2 3. Biasanya pas lur kita berhenti baru lur kita disambar sama ikan. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan sekarang kita langsung tes ya di tengah-tengah untuk kita casting hampala ataupun toman. Dan pastikan kalian sudah klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus. Sekarang kita langsung ke tengah-tengah.
strike, mantap. Oke. Mantap. Mantap. Oke, jadi tadi kalian bisa lihat ya, rod dari Jack Vision ini benar-benar enak untuk casting ya, blackjack 2-6 lip. Dan tadi lurnya Yojuri, mantap lur Yojuri, meskipun gede ya ini pensilnya, tapi tetap dimakan. Yuk. Smart fishing, nyangut.